Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Oh Mio, tari yang bagus Mio. Iya kak, aku mau nyanyi yang bagus nih. Kita harus menang nih, kita harus menang. Iya kak, perlombaan ini kita harus menang. Tapi si Atom sama Atom kenapa belum datang ya kak? Wah aku semangat sekali nih Mio. Udah mau mulai belum ya? Belum kak, masih 1 jam lagi kak. Tapi aku sudah gak sabar nih. Gimana kalau kita tunggu di sana aja? Tapi kita tunggu si Celine datang juga ya kak. Iya, si Celine mau nyanyi juga tuh katanya Mio. Kalau gitu nanti Mio joget juga kak buat si Celine. Oh aku juga mau, aku juga mau. Lihat kak, gimana kak, jogetnya udah keren kan kak? Kakak Uta, kakak Mio, Celine sudah datang. Oh Celine, kamu sudah datang Celine. Iya, Celine udah mau nyanyi. Celine udah latihan di rumah. Wah Celine, hari ini kamu cantik sekali Celine. Iya kak, dia pakai bunga-bunga kak. Dan dia juga pakai mic tuh Mio di mulutnya. Wah si Celine, sudah profesional dia. Aku datang, aku datang. Wah kalian lama sekali nih. Nanti kalau terlalu lama kita bisa telat. Tenang aja Yuta, kita belum telat. Nah sekarang ayo kita pergi. Yeay, mau jalan kaki atau naik mobil aja ya Mio? Jalan aja deh kak, kan dekat. Oke deh. Oh itu ada sinar-sinar. Tapi kenapa lokasinya di sana ya Mio? Bukannya itu nanti untuk konser kita Mio? Wah iya kak, coba kita lihat ke sana kak. Oke baiklah. Wah Mio, ada yang rame-rame gitu Mio. Dan juga ada truk Mio. Rame sekali nih. Sepertinya kita nggak bisa masuk deh. Gimana kalau kita lewat jalan mutar aja Mio? Iya kak, lewat jalan di gang situ kak. Iya. Nah, lewat sini. Wah, sebelah sini nggak ada yang jaga tuh. Wah, ada polisi juga kak. Iya, hati-hati. Coba kita cek dulu ya. Ini sound system buat apa ya? Aduh, gimana dong ini? Padahal aku sudah mau konser. Oh, tenang semuanya. Tenang di sini. Kalian tidak akan bisa konser sebelum mobil kuning itu ketemu. Hah? Ada mobil kuning yang hilang Mio? Celine pakai baju kuning? Iya nih, aku juga pakai baju kuning. Hah? Ada mobil kuning yang hilang, tapi truk ini juga warna kuning. Aku jadi bingung. Jadinya kita akan memberhentikan semua mobil yang warna kuning. Semua mobil yang warna kuning tidak boleh jalan karena kita harus menemukan mobil kuning yang sedang hilang itu. Huh? Berarti semua mobil kuning di kota Sakura bakal diberhentikan karena ada mobil kuning yang hilang. Wah gawat nih. Kalau seperti ini terus kita jadinya ngebatal konser nih Mio. Wah aku batal menang nih. Wah kakak pede kali kak bisa menang. Celine yang bisa menang. Gimana kalau kita coba cek truk ini Mio? Hah? Mau lihat apa kak? Soalnya truknya bagus sekali nih. Aku mau coba. Atau mungkin truknya bisa kita bawa pergi aja Mio. Kita bawa kabur dari sini. Wah kakak. Nah, aku sudah duduk di dalam truk nih. Aku yang nyetir. Hah? Atom yang nyetir? Kamu bisa nih. Bisa Yuta, coba aku hidupkan. Iya, coba dihidupkan. Wah, Celine sudah duduk di tempat setir, Kak. Celine mau bawa mobil-mobilan. Ini bukan mobil-mobilan, Celine. Tapi Celine, au. Wah, si Celine mau tuh, Kak. Biarin aja dia, Mio. Aku mau coba ini dulu. Nanti kalau bisa, baru kita coba yang itu. Wah, di belakang itu isinya apa ya, Kak? Oh, kamu mau lihat apa, Mio? Mio mau lihat di belakangnya. Wah, susah sekali nih. Nah, di sini, Kak. Wah, Kakak. Ini beneran sound system untuk kita nanti konser, Kak. Besar sekali. Dan di sebelah sini kosong. Nggak ada apa-apa. Oh, Mio. Ayo keluar dari situ, Mio. Iya, Kak. Iya. Nanti Mio malah kebawa ya, Kak. Iya. Dan... Mio sudah duduk kak, dan sepertinya mesinnya juga nggak ada kuncinya deh kak. Oh iya, di sini juga nggak ada kuncinya. Wah, jadinya kita nggak bisa hidupkan nih. Gimana ya? Padahal aku mau konser nih, Mio. Kamu ada ide nggak? Ita cari mobil kuningnya. Oh iya, Celine. Kita harus cari mobil kuning yang sebenarnya supaya kita bisa konser nih. Ayo ke sini. Oh, sepertinya aku ada ide nih. Gimana kalau kita kumpulkan semua mobil yang warna kuning yang ada di kota Sakura? Semua mobil? Iya nih, semua mobil. Jadinya setelah kita kumpulkan semua mobil yang berwarna kuning, kita akan panggil polisi dan juga orang yang kehilangan mobil itu, Mio. Wah iya kak, ide yang bagus kak. Dan sekarang kita bagi jadi 2 bagian ya, Mio. Aku kumpulkan sebagian dan kamu juga kumpulkan sebagian. Iya kak. Nah, siapa nih yang mau ikut aku? Celine mau ikut kakak Uta? Aku juga ikut. Baiklah kalau gitu, Atom sama Celine ikut aku. Nanti si Atom yang ikut si Mio. Ayo, mobil yang pertama nih. Nah, ini dia, mobil kepala sekolah. Mobil berwarna kuning. Aku parkirkan di sebelah sini aja deh. Nah, kita parkir sebelah sini ya. Iya, ayo kita parkirkan. Wah, si Mio belum datang nih, aku yang pertama. Waktu kita nggak banyak, kita harus cepat-cepat kumpulkan supaya kita sempat konsernya ya. Iya, Celine mau nyanyi-nyanyi.
Nah, Atom, hari ini mereka semua pakai baju kuning. Kamu juga harus kuning, Atom, karena kita mau kumpulkan semua yang warna kuning, Atom. Aku nggak mau. Wah, sudah terlanjur. Yeay, si Atom sekarang jadi warna kuning. Nah, sekarang ayo kita kumpulkan mobilnya. Nah, sekarang kita ambil mobil Kak Sakura dulu nih. Mobil Kak Sakura yang berwarna kuning. Parkir di mana ya? Wah, ternyata Kak Yuta sudah parkir duluan ya. Baiklah, Mio akan parkirkan di sebelah mobilnya yang sudah diparkirkan Kak Sakura. Wah, Kakak cepat sekali ya. Iya, Yuta cepat sekali. Tapi Mio bingung nih, gimana parkirnya ya? Mio susah nih kalau parkir lurus. Wah, bisa. Mio bisa parkir lurus nih. Yeay, ayo kita ambil mobil lagi. Nah, ini kita bawa mobil Yakuza. Wah, udah ada mobil kedua tuh. Si Mio sudah bawa mobil kedua. Itu mobil siapa ya? Sepertinya mobil Kak Sakura deh. Baiklah, aku parkirkan di sini. Si Mio cepat juga ya. Nah, selanjutnya kita ambil mobil di mana nih? Ayo Yuta, kita ambil yang jauh. Oke, baiklah, kita ambil yang jauh. Nah, kita sudah bawa mobil lagi nih. Ini mobil kuning selanjutnya. Wah, ini mobil yang keempat nih. Ini mobil yang paling jauh. Iya Yuta, kita bawa mobil kuning keempat. Wah, mobilnya kira-kira ada berapa banyak ya? Ayo, kita cari mobil lagi. Nah, kita sudah dapat lagi nih mobil selanjutnya. Aku parkirkan di sini. Tadi di bawah ada banyak mobil yang kuning ya. Iya, Kakak Uta, di situ ada dua lagi. Ayo, kita lihat ke sana. Oh, lewat sini aja, lebih dekat. Nah, itu dia, dekat repair shop ada dua yang warna kuning. Nah, ayo kita ambil. Yeay! Wah, loncat tinggi-tinggi ini aku paling suka. Nah, ini dia mobil berikutnya. Kita parkirkan di sebelah sini. Kakak Uta, mobil yang hilang, mobil becal, atau mobil kecil? Oh iya, tadi kita nggak dengarkan nih. Mobil yang hilang itu, mobil yang seperti apa ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita kumpulkan aja semuanya. Nah, ini dia berikutnya. Kita parkir di sebelah sini. Nanti orang yang kehilangan itu bisa pilih deh sepuas-puasnya. Yang hilang yang seperti apa? Wah, itu si Selin. Nah, ini dia mobil berikutnya. Ini mobilnya Kak Taiga. Susah banget pinjam sama Kak Taiga. Iya, tadi Kak Taiga gak mau pinjamin. Tapi akhirnya dia mau pinjamin. Kita terbang. Yeay. Selin juga terbang. Ayo, kita tembak. Jangan, Atom, jangan tembak-tembak. Nanti malah kita yang ditangkap polisi. Kita bawa dulu helikopternya. Kakak Uta, yang hilang bukannya mobil. Oh iya, yang hilang kan mobil ya. Tapi tadi kurang jelas nih, siapa tahu yang hilang itu helikopter. Gak apa-apa deh, kita kumpulkan juga helikopternya. Nah, helikopternya kita taruh sebelah sini ya. Iya Yuta, siapa tahu yang hilang helikopter. Iya, soalnya yang hilang kita gak tahu. Helikopternya untuk Celine aja bawa pulang. Oh, apa? Mau kamu bawa pulang, Celine? Iya, Celine mau main-main. Helikopternya main-main jadi mainan. Wah, jadi mainan. Iya, Celine nanti jadi becal. Terus Celine panggil teman-teman Celine main cama-cama. Wah, jangan Celine, jangan. Wah, ini kan punya manusia, bukan punya Titan. Kalau punya Titan nanti jadi rusak. Gak boleh. Iya, gak boleh. Ini ada yang punya. Nanti kita beli mainan yang remote control aja ya. Tapi itu tak becal. Iya sih, kalau mainan gak besar. Kalau ini besar. Nah, Mio bawa mobil yang ada di showroom. Hah? Ada helikopter. Wah, Kak Yuta bawa helikopter ya? Emangnya yang hilang helikopter? Aku gak tahu. Wah, iya. Siapa tahu yang hilang helikopter ya? Wah, Kak Yuta, bukannya mobil malah helikopter. Baiklah, Mio parkirkan di sini nih. Ayo, Atom. Nah, ini dia mobil berikutnya. Ini mobil yang ada di showroom juga. Mobil yang warna kuning. Baiklah, kita parkirkan di sebelah mobil showroom yang tadi ya. Wah, sudah lengkap nih. Baris pertama sudah lengkap. Ayo, kita penuhi baris kedua. Nah, berikutnya ini mobil yang di showroom juga. Kita parkirkan di sebelah helikopter ini deh. Wah, helikopternya besar sekali ya. Wah, seru sekali nih kumpulkan mobil yang warna kuning. Kanatsu kenapa lari-lari ya? Dia larinya terbalik tuh. Dia baju warna kuning juga. Atau kita ajak dia ya. Kita ambil mobil yang ini nih. Ini bukan warna kuning. Bukan warna kuning. Iya, ini bukan warna kuning. Kita ganti jadi warna kuning. Soalnya siapa tahu orang yang mencuri mobil itu mengganti mobilnya jadi warna lain. Jadi warna lain? Iya, Selin. Makanya kita kembalikan dulu semuanya jadi warna kuning supaya orangnya bisa pilih. Nah, sudah jadi warna kuning nih. Wah, sudah banyak nih, sudah banyak mobilnya. Itu ide yang bagus, ide yang bagus. Iya kan, ide yang bagus. Kalau gitu mobil yang di jalan-jalan kita ubah juga ya jadi warna kuning, Atom. Iya Yuta, ayo kita ganti.
Nah, Lamborghini nih, Lamborghini. Wah, keren sekali Lamborghini-nya. Oi, kamu mau dibawa kemana? Pinjam, paman, pinjam. Aku sedang mengumpulkan mobil-mobil yang warna kuning. Ayo, yuk, masuk ke sini. Nah, kita ganti dulu warnanya supaya jadi warna kuning. Iya, ayo kita ganti. Yuhu, asik sekali nih naik Lamborghini. Keren sekali, ini mobilnya orang kaya. Jangan-jangan mobil yang hilang itu mobil Lamborghini ya. Soalnya kalau sampai heboh begitu, biasa orang kaya kan yang hilang mobilnya. Iya Yuta, ayo-ayo kita kumpulkan yang lainnya. Nah ini dia, mobil yang ada di jalan. Mobil ini warna biru, ayo kita ambil. Jangan-jangan kakak ini ganti mobilnya jadi warna biru, padahal mobilnya warna kuning kan. Iya Yuta, ayo kita ganti. Wah kakaknya kabur tuh, Ayo kita ajak dia masuk ke dalam mobil ini. Oh jadi mobil aslinya memang biru ya. Kalau gitu kita pinjam dulu ya kak, nanti dikembaliin. Oke deh. Yeay, dapat lagi mobil warna kuning. Kita parkirkan di sebelah sini. Wah bisa jadi 3 baris nih. Iya ayo kita kumpulkan terus. Nah ini dia mobil berikutnya. Hati-hati Yuta. Aduh. Wah kenapa kamu juga tabrak mobil itu? Mobil itu pernah tabrak aku. Ayo tembak. Jangan Atom, jangan ditembak. Ya ampun, si Atom barbar lagi nih. Atom. Ayo kita tembak. Gak usah, kita masuk mobilnya aja Atom. Ayo balik Atom. Iya Yuta. Nah gitu dong Atom. Kali ini kita gak ada tembak orang. Iya Yuta, tapi aku tetap siap-siap. Hah, siap-siap? Untuk apa, Tom? Ayo, kita bawa bebek ini. Ini yang paling jauh. Iya, ayo kita bawa bebek. Tapi bebek termasuk mobil nggak ya? Tapi dia warna kuning. Kita kumpulkan aja ya. Nah, kita sudah sampai nih. Kakak, Miu, kamu bawa bebek Miu? Iya, Kak. Soalnya bebeknya kan warna kuning. Jadi Miu ambil aja, Kak. Siapa tahu yang hilang itu bebek, Kak. Oh iya, bisa jadi yang hilang itu bebek ya. Iya nih, Kak. Selanjutnya apa lagi ya, Kak? Gimana kalau kita kumpulin motor aja, Miu? Kumpulin motor? Hah? Motor juga iya, Kak. Iya, Miu, nanggung Miu. Siapa tahu yang hilang itu motor juga, Miu. Nah, aku sudah bawa nih motor kuning. Aku suka motor ini. Iya, motor ini keren sekali kan? Ayo, kita cari yang lain. Kakak, Miu sudah bawa motor juga nih, Kak. Wah, kamu bawa motor Pak Ipe ya? Iya, Kak, soalnya warna kuning, Kak. Miu taruh di sini ya, Kak. Iya nih, si Atom gak mau turun nih, Miu. Dari motor yang ini, Miu. Aku suka yang ini. Nah, kita sudah sampai nih. Habis itu, kita mau ambil yang mana lagi, Kak? Sepertinya ini udah yang terakhir deh, Miu. Wah, sudah yang terakhir ya, Kak? Iya, kita sudah berhasil kumpulkan semuanya nih. Habis ini, kita panggil polisi Io sama orang yang kehilangan itu ya, Miu. Iya, Kak. Ayo, Kak. Nah, aku mau parkir sebelah sini dulu. Wah, si Atom masih naik motor itu ya, Atom? Iya, Yuta. Ini keren. Aku juga mau warna pink. Yeay, kita berhasil mengumpulkan semuanya ini. Wah, asik sekali nih. Kakak, ayo kak, kita cari polisi Io kak. Iya, tapi aku mau lihat dari atas dulu Miu. Wah, banyak sekali ya, hampir 3 baris Miu. Wah, kalau lihat dari atas bagus juga ya kak. Iya Miu, bagus Miu. Ada yang penyut Miu. Wah iya kak, tadi Miu nggak sengaja kak. Kita diam-diam aja. Semoga orangnya nggak tahu ya. Ayo, kita cari polisi Io. Iya kak, ayo kak, kita kesana kak. Ayo, sebelah sini, polisi Io. Wah Yuta, kamu sudah menemukan mobilnya ya? Iya nih, aku sudah mengumpulkan semua yang berwarna kuning. Hah, apa? Semua mobil yang berwarna kuning? Iya, soalnya kan yang hilang warna kuning. Jadinya, paman ini bisa mencari mobilnya, paman. Paman, yang mana mobil paman? Oh, banyak sekali. Aku mau coba lihat dulu. Nah, paman, coba lihat sebelah sini, paman. Nah, di sini ada bebek. Oh, bukan bebek. Kalau motor? Bukan motor, tapi mobil. Oh, mobil. Kalau helikopter? Bukan juga. Oh, ini ada yang keren, paman. Lihat, Lamborghini. Mobil paman Lamborghini, bukan? Oh, iya, mobil aku Lamborghini. Tapi bukan yang ini. Hah? Bukan yang ini? Iya, agak beda bukan yang ini. Wah, aku kira ini mobil paman. Oh, Miu, salah Miu. Tapi yang mana, paman? Oh, mobil aku Lamborghini. Oh, Lamborghini? Emangnya di sini masih ada Lamborghini, Miu? Hah? Sepertinya nggak ada deh, kak. Iya, nggak ada nih. Gimana dong, mobilku masih hilang nih. Paman, tapi paman yakin salah satu dari sini bukan mobil paman. Soalnya ini semua sudah mobil yang ada di kota Sakura, paman. Iya, gak ada. Gimana dong ini, apa mungkin ada yang terlewat ya, Miu? Mungkin, kak, berarti kita harus cari lagi, kak. Iya, si Celine. Celine di mana, Miu? Celine. Wah, iya, kak, dari tadi gak ada Celine, kak. Celine hilang juga nih, Celine juga warna kuning. Di mana sih Celine?
Oh, mobil ini keren sekali. Ini mobil terkeren yang pernah aku naiki. Gimana? Gayaku sudah seperti konglomerat. Aku seperti orang kaya nih. Paman, itu ada mobil warna kuning. Celin mau lihat mobil itu dulu ya. Mobil ini Pelin tak pernah lihat. Mobil capek ya. Paman. Hei, bocil, ngapain kamu dekat-dekat sini? Minggir-minggir, nanti lecet. Mobil ini punya paman? Iya dong, ini punya aku. Emangnya punya siapa lagi? Kamu belum pernah lihat mobil semewah ini ya? Iya, belum pernah. Lihat, keren kan? Mobil ini atapnya terbuka. Ini mobil satu-satunya dari kota Sakura. Kelain kali, ini mobilnya mobil yang hilang ya? Apa hilang? Mobil ini kan ada, mana mungkin hilang? Jalin coba bilang sama kakak Uta dulu. Kakak Uta. Oh, Celin. Wah, Celin, kamu kemana aja, Celin? Dari tadi kami cariin kamu. Kakak Uta, masih ada satu mobil lagi. Apa? Masih ada satu mobil lagi? Iya, di situ ada paman. Mobilnya, atapnya terbuka. Atap terbuka. Jangan-jangan itu mobilku. Apa? Mobil paman. Coba kita lihat dulu. Di mana, Celin? Itu di situ, depan situ. Iya. Ada mobil tuh. Dia kebetulan ada di bengkel. Jangan-jangan mobilnya ada sesuatu tuh, makanya dia ke bengkel. Wah, iya tuh, mobilku itu, mobil aku. Hah, mobil paman. Polisi yuk. Ayo, kita tangkap polisi yuk. Iya, ayo kita tangkap. Berhenti sana, berhenti. Hah? Dia kan sudah berhenti, Yuta. Iya, polisi yuk, dia sudah berhenti. Aku salah nih. Paman, cepat menyerahlah. Ini bukan mobil paman kan? Ini mobil paman yang ini. Apa-apa, ini mobilku. Enggak, itu mobilku. Kalau gitu tunjukkan, mana STNK-nya? Siapa yang punya STNK-nya? Aku STNK-nya tinggal di rumah. Aku udah bawa STNK-nya. Nah, kalau gitu yang benar adalah paman yang tidak pakai topi ini. Paman topi ini pembohong. Polisi yuk, cepat tangkap dia. Iya, kamu pembohong. Aku akan menangkapmu dan masukkan kamu ke dalam penjara. Yeay, kita ketemu nih. Semua ini berkat si Celin. Apa-apa? Aku mau ditangkap. Aku gak mau ditangkap. Bu polisi, tolong, maafkan aku. Enggak bisa, kamu harus ditangkap. Kabur, aku mau kabur dari sini. Hei kamu, jangan kabur, berhenti kamu. Atau enggak, aku akan menembakmu. Dasar polisi cewek, dia kan larinya lambat. Aku akan lari secepat-cepatnya. Kabur. Akan aku tembak kamu. Aduh, dia benar-benar menembakku. Aduh, sakit sekali. Aku pura-pura pingsan. Ini semua berkat si Celin. Yuh, kita berhasil. Celin hebat. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Hei, bangun kamu, bangun. Dia pura-pura pingsan.